Terkait seleksi penerimaan CPNS 2019, Ombudsman Sumsel menyebar tim khusus untuk mengawasi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019. Tim khusus dibentuk untuk mengawasi dari hulu hingga hilir. Kepala Ombudsman Sumsel, M. Adrian Agustiansa mengatakan, Ombudsman sudah membentuk tim khusus untuk masalah pengawasan yang merupakan agenda rutin untuk mengawasi proses perekrutan CPNS, dimulai dari November 2019 hingga April 2020. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan atau pengaduan masalah terkait perekrutan CPNS sampai saat ini, dan tidak menutup kemungkinan mungkin setelah tahap pemberkasan atau pengumuman seperti yang terjadi di tahun kemarin. Untuk tentang masalah pengawasan CPNS ini gimana, Pak? Ya, untuk pengawasan CPNS, Ombudsman sendiri sudah membuat tim khusus untuk masalah pengawasan, dan memang ini merupakan agenda rutin kami untuk ikut mengawasin proses perekrutan CPNS. Tahun ini memang dimulai dari November, mungkin sampai akhir nanti April 2020. Nah, untuk terkait masalah CPNS lainnya itu ada masalah-masalah tertentu nggak, Pak? Atau ada laporan-laporan tertentu nggak? Kalau sampai sekarang nampaknya belum ada, karena memang nampaknya belum apa ya. Biasanya sih yang banyak mulai masuk laporan itu kalau sudah mulai tahap pengumuman, pemberkasan, seperti itu. Welia Aep, Sriwijaya TV.